Amerika dalam bahaya, teknologi rudal canggihnya dibongkar Rusia. Ну, під'їжджаємо до ворога на метрів 500-600. Буває. Забираємо поранених. І швидко відкатуємося, тому що іду зразу приходить. Sebuah senjata andalan militer Ukraina yang diimpor dari Amerika Serikat, AS, rudal kendali MGM-140 Army Tactical Missile System, ATACMS, berhasil disita oleh tentara Rusia, Selasa 2 Juli 2024. Laporan yang dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, setelah rudal Amerika itu berhasil ditembak jatuh kemudian dibongkar untuk dipelajari teknologinya. Lewat akun X, Twitter, resminya, RIA Novosti menyebar video yang menunjukkan seorang tentara Rusia spesialis teknologi senjata menjelaskan sistem panduan rudal ATACMS yang diperoleh dalam kondisi utuh. Tentara Rusia tersebut mengatakan bahwa yang ada di depannya adalah sistem kendali rudal tersebut. Rudal MGM-140 ATACMS buatan Amerika Serikat. Sang prajurit menunjukkan label di bagian belakang sistem pemandu, yang menunjukkan rudal tersebut berasal dari pangkalan Angkatan Darat AS di Alabama. Bisa dipastikan, rudal ini diterbangkan ke Ukraina dari Redstone Arsenal di kota Huntsville. Terkuatnya identitas rudal tersebut, menjadi informasi penting yang tersebut akan memungkinkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF, mempelajari bagaimana rudal tersebut dipandu saat sedang terbang. Ada 3 giroskop cincin laser. Berkat mereka, lintasan balistik tetap terarah. Antena GPS, yang dengannya koreksi dilakukan di bagian utama dan akhir lintasan balistik, ujar tentara Rusia itu. Sebagai informasi, rudal kendali ATACMS adalah senjata yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Dirgantara dan Pertahanan AS, Lockheed Martin. Rudal ATACMS yang digunakan oleh militer Amerika Serikat sejak 1991 diklaim mampu menjangkau jarak sasaran sejauh 190 mil, 300 km, dengan kecepatan 3 Mach, 3704,4 km per jam. Data statistik menurut sumber-sumber berbahasa Ibrani menunjukkan, selama bulan Juni 2024 ada 26 tentara Zionis Israel dan 2 pemukim tewas di Gaza dan Tepi Barat. Sumber yang dikutip media Quds menyebutkan, pihak pendudukan menghitung kematian 26 tentara di angkatan bersenjatanya dan 2 pemukim sejak awal Juni ini hingga hari ini, Ahad, 36. Berikut rinciannya secara lengkap. 5 Juni, seorang tentara tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Hizbullah terhadap pertemuan tentara di Hurfis. 6 Juni, seorang tentara tewas dalam bentrokan bersenjata di belakang garis Rafah. 8 Juni, seorang petugas di unit khusus Al-Yamam terbunuh dalam operasi pemulihan 4 tahanan dari daerah Al-Nusairat. 10 Juni, 4 tentara tewas dalam penyergapan di sebuah bangunan jebakan di pusat Rafah. 15 Juni, 8 tentara tewas dalam pemboman pengangkut pasukan di Rafah, dan 2 tentara tewas dalam ledakan di sebuah tank di tengah jalur Gaza, selain kematian seorang tentara dari cederanya dalam pemboman sebuah bangunan jebakan di Rafah pada 10 Juni. 16 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 20 Juni,
Seorang pemukim meninggal karena luka-lukanya akibat diserang oleh pemuda Palestina dengan batu di kota Qalqilya. 21 Juni, dua tentara tewas akibat tembakan mortir di tengah jalur Gaza. 22 Juni, seorang pemukim tewas dalam serangan penembakan di Qalqilya. Baca juga, sebanyak 153 jurnalis gugur di Gaza sejak Oktober 2023. 22 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 27 Juni, komandan unit penembak Jitu di Brigade Kfir terbunuh karena meledakan alat peledak di Jenin. 28 Juni, seorang tentara dibunuh oleh penembak Jitu Palestina dalam pertempuran Rafah. 29 Juni, dua tentara tewas dalam pertempuran di lingkungan Shujaya, sebelah timur kota Gaza. Menurut statistik resmi, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober terakhir melebihi 670 orang, sekitar 300 di antaranya tewas sejak awal pertempuran darat pada tanggal 27 bulan yang sama, menurut Israel. Tentara. Jumlah korban luka di tentara pendudukan sejak awal perang mencapai sekitar 3.800, sekitar 1.900 di antaranya terluka sejak awal serangan darat, sementara rumah sakit dan media Ibrani mengkonfirmasi bahwa jumlah sebenarnya yang terluka dan tewas di tentara adalah lebih besar dari apa yang diumumkan. Selama 9 bulan berturut-turut, pendudukan melanjutkan perang dahsyatnya di jalur Gaza, yang sejauh ini telah menyebabkan sedikitnya 37.834 orang tewas dan 86.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, selain kerusakan besar-besaran pada fasilitas vital dan bangunan tempat tinggal. Dan kelaparan yang semakin parah di jalur Gaza yang terkepung.